Welcome back there. Sekarang Jam Tools udah ada updatean yang terbaru. Di sini developer Jam Tools di updatean yang terbaru ini menghilangkan bug-bug seperti data yang double, terus waktu brother-brother semua menerapkan gitu ada yang download ulang lah data-datanya. Sekarang udah di fix sama file-file yang lain gitu, seperti ActiveSafe, raw data dan sebagainya. Dan di updatean terbaru ini ada penambahan 120 fps. Perlu diingat untuk HP-HP brother-brother yang tidak support, jangan dipaksakan, dilihat dulu gitu di Google apa di website HP kalian udah support belum gitu 120 fps, jangan dipaksa ya. Tapi kalau udah support, kalian boleh menerapkan 120 fps untuk bermain game PUBG Mobile di device brother-brother semua. Oke, dear, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk user Xiaomi atau MIUI untuk connect WiFi debugging. Yang pertama, kalian masuk ke menu pengaturan. Setelah itu, untuk user Xiaomi, kalian masuk ke notifikasi pusat kontrol, layar notifikasi, kalian pindahin dari MIUI ke Android. Lalu keluar, masuk ke setelan tambahan, terus opsi pengembang, jangan lupa untuk aktifin yang ini ya, plugin USB, plugin mirror kabel juga diaktifkan. Setelah itu kalian keluar, masuk ke JM Tools. Sekarang waktunya GTW. Setelah itu kalian jangan lupa untuk aktifin anti reset ya, biar settingan kalian tersimpan. Masuk ke tools, add sel komen baru. Setelah itu kalian klik yang ini, open developer. Ini udah otomatis tuh masuk ke opsi pengembangnya. Buka layar kabel, kalian tekan ini, pasangkan perangkat dengan kode. Kalian ingat kode yang ini ya, tiap device beda-beda, 255 000. Masukkan di sini 255 006, 255 006. Kalian pastikan dulu, terus masuk ke sini enter firing. Kalian kirim yang ada gambar pesawat kertas nih. Nah, sukses kan? Firing successful. Udah terkonek sama JM Tools. Langsung kembali. Setelah itu kembali lagi. Masuk ke GFX Custom. Nah, di sini udah update terbaru ya untuk fix file yang double, pokok bug-bug terkait JM Tools lah yang brother-brother rasakan udah di fix semua. Sini resolusi aku pakai ini, ikutin aja. Grafik lainnya pakai yang ini, kalian ini ya pause aja gitu. Kita memori, optimasi GPU, shader, performance, max fps yang mau dinolek, grafik ekstra, pakai resolusi layar besar, sumber daya ekstra, aku pakai yang ini ya, unlock ultra extreme 120 fps, udah ke unlock, pakai yang super smooth, nyalakan, tambahkan game user settings ini, ActiveSafe. Aku pakai iPad Pro M2, M2, brand raw data juga,
tebakan skrip. Pokoknya kalian ikutin semua settingan ini. Setelah itu stabilis performance. Perlu teman-teman ketahui di sini kalian harus aktifin debugging ya, yang kayak tadi tuh. Terus grafik pakai ini resolusi 20% SCIA-GL. Ini ada penjelasannya di video sebelumnya tuh. Kalian ikutin yang aja yang ini sama videoku yang sebelumnya. Lebih suara kucok. Dan sini stabilis performance. Terus kalian klik install. Bukan daya yakin untuk install config ya. Nah, dia udah install nih. Udah sukses kayak gini, kalian jangan restart HP kalian atau matikan. Kalau kalian mati atau restart, kalian install lagi ya ini bagian stabilis performance-nya. Kalian klik OK. Bro, di mana? Nonton iklan. Nah, setelah nonton iklan, kalian klik kembali. Udah connect pengaturan file, kalian aktifin delete locker game ini, tutup. Setelah itu terapkan niat belanja kilat tapi pesanan telat, jangan panas. Silang use your to apply config and run game ya, itu prosesnya. Nikmati, kita ratakan Rangel. Oke, klik boost now. Kalian klik juga nggak apa-apa. Run game. Izinkan. Klik izinkan. Kita main 120 fps guys ya. More. Ini udah masuk. Berat ya, karena aku maksa pakai 120 fps. Ini 60 fps udah smooth sih. Ini HP ku nggak support, tapi aku maksa untuk pakaikan support 120 fps. Kalian beruntung. Ini udah ke unlock extreme aktif, non-aktif,